12 dewasa 15 dewasa 12 180. Oh, berarti kasih satu aja. Hah? Coba satu apa aja ya. Ada potongan. Hah? Sudah sama parkir pak ya? Ini sekarang parkir ya? Goreng burung ini bayar sing 1 second mohon. Ya, 1 second ya. Nah, 550 kasih barang. Ini sudah sampai ya mas. Oke, okay, soon. Ini 10 deh. Ya. Hehehehe. Ya, alhamdulillah sampai di kawasan parkir Sikunir. Nah, sekarang waktu menunjukkan pukul 4 dini hari ya. Tadi perjalanan santai sekali. Dari Semarang jam berapa ya? 11 lebih ya, setengah 12. Sampai sini jam 4. Kebetulan tadi karena ada satu peserta yang tidak kuat karena asam lambungnya naik, jadi terpaksa harus cari penginapan di daerah mana tadi ya, di ya sudah sampai di Dieng ya. Kemudian cuaca cukup cerah ya, lihat jelas, alhamdulillah, tapi sepi sekali ya. Ini sendiri Sikunir. Oke, saatnya untuk istirahat, santai dulu ya. Bogor. Pokoknya teman-teman balik ke Papua tuh tanggal 22. Saya bisa lari tanggal 21 ke Kudus. Oh. Dari Semarang berarti ya, dari Jakarta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat pagi. Untuk hari ini hari Rabu. Ya, hari Rabu tanggal 15. Untuk hari kedua ini saya berada di
Si kunir ya. Alhamdulillah ya. Cuaca berkabut tebal untuk pagi hari ini. Tadi padahal sempat cuaca cerah ya, mendadak turun kabut. Enggak terlalu rame ya karena hari Rabu. Oke. Ya, trip hari ini di Dieng ya, wisata di Dieng. Nanti balik lagi ke Semarang. Ya, kebetulan semalam ada satu peserta yang tidak bisa lanjut sampai atas karena kondisinya tidak memungkinkan. Kebetulan informasinya asam lambung ya, asam lambungnya naik terus muntah terus. Akhirnya semalam jam 3:30 itu saya carikan penginapan ya. Akhirnya dapat ya. Alhamdulillah. Oke. Dinginnya minta ampun. Ya jadi ini rombongan saya bawa ternyata rombongan Bapak Ibu guru ya. Bapak Ibu guru di salah satu SMA swasta yang ada di Sorong ya, Sorong Papua ya. Alhamdulillah. Ini ya, kita lanjut jalan. Warisan apa, Pak? Kenten? Nggak sempat lihat sana sih tadi ya? Iya, tidak sempat. Nggak bisa ya, langsung turun kabut tadi ya? Iya. Padahal tadi cerah nih, tadi ini. Iya. Ini berarti jemput dulu. Iya kan? Jemput baru ke? Ke kawah. Kawah? Iya. Sudah buka kawah jam 7. Sarapan, cari sarapan dulu. Iya, oh, mungkin cari sarapan dulu lagi. Iya. Saya pernah pakai ini high S nanyak sini nggak kuat. Sampai 3 kali mundur lagi naik mundur. Nah pas beloknya gini udah nggak mampu. Asik ya view-nya di sini.
dibudidayakan dulu kan? Gimana? Punya trompet tadi tuh. Kalau di sini kayaknya tumbuhan liar. Oh, tadi di sana mahal itu kalau ada ya turun. Kanter shot ya 2010. Hah? Pemandian ada 32 ya. Itu masih. Kita lanjut ke rest area. Ya, sekarang berada di kawasan parkir lebih wisata Kawasi Kidang ya. Nah, kebetulan satu parkiran dengan unitnya Mas Sulis ya. Fadil Trans ya. Enggak keluar-keluar. Enggak bisa kan? Ini ya, pintu keluarnya dibelok-belok kayak gini, belok. Mana, kan? Ada kok. Ada ke toilet deh, tadi ke sana saya lihat. Ada ke sana Ibrahim tadi. Kiri.
Nah, kalau hari Sabtu, Minggu kadang tempat ini membludak ya. Parkirannya sampai enggak cukup. Jadi untuk masuk ke kawasan ini ngantri kadang sampai sejam ya, ngantri panjang sana. Bisa, bisa. Di depan. Ada, itu masih kok, masih ngecas itu. Tuh, masih ada tempat. Ini loh, kok tuh bawa?